Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May the peace, mercy and blessing of Allah be with you Hi everyone, welcome back to this channel InsyaAllah today we will learn to Countable nouns and uncountable nouns Baiklah anak-anak salih salihah sekalian InsyaAllah pada hari ini pelajaran kita Ialah countable nouns Iaitu benda-benda yang dapat dihitung And uncountable nouns Iaitu benda-benda yang tidak dapat dihitung الله سبحانه وتعالى بالفرمان في داخل القران سوره النحل ايات 18 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم If you try to count Allah's blessing you will never be able to number them surely Allah is all forgiving most merciful القرآن Quran surah An-Nahl verse 18 nah, yeah. Jadi Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18 ya, Apabila kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita Niscaya kita tidak dapat menghitungnya gitu. Kita tidak dapat menghitungnya Jadi sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Jadi kita menikmati semua nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia ini Contohnya, contoh kecilnya ya Udara gratis gitu apa saja jadi kita tidak dapat menghitungnya itu termasuk kepada uncountable yang tidak dapat dihitung gitu nah hari ini insya allah kita belajar tentang countable nouns benda-benda yang dapat dihitung and uncountable nouns contoh benda-benda yang tidak dapat dihitung yang pertama yang countable nouns biscuit cup and apple are example of countable nouns therefore we can count them one biscuit two biscuits, three biscuits. Countable nouns can be singular or plural. Nah, adalah salih khas kalian. Countable nouns ini, countable nouns ini ialah benda-benda yang dapat kita hitung gitu. Contohnya ya kayak biskuit, apel, buku, benda-benda biasa ya kayak apa lagi gitu, rumah. Kita dapat menghitung ya satu rumah, dua rumah gitu, satu pisang, dua pisang. Silakan antum perhatikan gambar di samping layarnya. Nah, yang ini. Di sini uh, kita melihat ada orange, cucumbers ya, ada banana, uh, pumpkin, cabbage, tomato, uh, dan lain-lain. Ini contohnya gambar pisang ini misalnya. Kita dapat menghitung berapa jumlah pisang ini. 1 2 3 4 5. 5 bananas. Ada 5 pisang. Ya, contohnya uh, jeruk. Ini berapa jeruk ini? One, two, three. Ada tiga jeruk yang belum dikupas. One, two, three. Three orange itu. Itu contoh yang countable nouns. Benda-benda yang dapat dihitung. Kemudian yang kedua, uncountable nouns. Uncountable nouns ini ialah benda-benda yang tidak dapat dihitung. Milk, tea, and bread are examples of uncountable nouns. H, we cannot count them. We cannot say a meal to breathe. ya. uncountable nouns are always singular. Jadi kalau uh, yang uncountable nouns ini, contohnya kayak yang tidak dapat hitung seperti air, udara, uh, teh, susu, kopi, garam, gula dan lain-lain. Nah, nah, seperti itu ya. Kita tidak dapat mengatakan a tea atau a coffee atau Um, eh honey itu sebuah madu. Nah jadi kalau uncountable nouns ini bentuknya selalu singular, bentuknya selalu tunggal gitu. Silakan perhatikan contohnya berikut ini, honey, honey, honey artinya madu. Jadi madu ini bentuknya cairan ya tidak dapat dihitung. Jadi bentuknya honey saja. Kita tidak bisa mengatakan eh honey. Nah tidak ada eh honey ya yang ada honey Itu bisa juga kalau bentuknya banyak misal sebotol madu A bottle of honey itu boleh Kalau ini 11 carrots Jadi carrots ini benda-benda yang dapat kita hitung Gitu ini wortel ini dapat kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Jadi ada 11 wortel di sini 11 carrots Nah, itulah bedanya benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Countable nouns and uncountable nouns. Nah, demikianlah kegiatan pelajar kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan kepada, kepada kita semua. Untuk selanjutnya, silakan anda Salih Salih sekalian untuk mengerjakan latihan Activity 6, uh, page number 113. Nah, ya, selanjutnya, kalau kerjakan latihan ya untuk activity aktiv 6 halaman 113 pada buku paketnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.